daftarin nanti kita kerjain sekarang. Apa sih? HP jelek banget dah. Emang ada yang salah kalau HP-nya kayak gini? Ya iyalah, HP tuh kayak gini. Nah, kayak gini. Makanya beli HP baru. HP kok jadul banget? HP tahun berapa itu? Anda ingin cepat kaya? Ayo bergabung dengan UPIN. Usaha penghasilan investasi terjamin. Jika Anda berminat, silakan hubungi kontak berikut ini. Anda ingin cepat kaya? Ayo bergabung dengan UPIN. Menarik nih. Saya dengar di sini tempat investasi ya? Ya, Anda datang ke tempat yang tepat. Bisa dijelaskan tidak investasinya seperti apa? Jadi, Anda tinggal memberikan sejumlah uang, lalu tunggu selama seminggu. Kami akan memberikan profit sebesar 10%. 10%? Kok bisa sebesar itu? Ya, bisa. Karena kita menggunakan sistem trading kripto, di mana sistem tersebut memastikan investor mendapatkan profit sebesar 10% bahkan lebih. Kalau kantor pusatnya, ini ada di mana? Kita memiliki kantor pusat di Salzburg, Austria. Baiklah, nanti saya akan hubungi lagi. HP udah jelek, uang jajan sedikit sedikit. Hai, lagi mikirin apa sih sampai ngelamun gitu? Eh, ada teteh ini. Bukan mau ikutan investasi. Terus? Tapi uang aku kurang. Terus? Nah, aku kepikiran buat pinjol. Tapi kan aku belum punya KTP. Emang kamu yakin mau ngelakuin itu? Yakinlah. Emang kamu yakin itu aman? Aman. Hati-hati loh, sekarang banyak tahu kayak penipuan kayak gitu. Udah deh, jangan banyak nanya. Mending kita ikutan aja. Enggak dulu deh. Jangan nyesel ya. Nanti lihat aku punya banyak uang, HP baru, motor baru. Ih, pokoknya enak banget, Teh. Emangnya kamu ngerti sama yang kayak gitu-gituan tuh? Mending Teteh ikutan aja dulu. Nanti aku ajarin deh gimana caranya. Enggak deh, enggak mau. Ah, ya udah deh kalau kayak gitu. Ya udah deh, terserah kamu aja. Aku mau ke kelas nih. Dah. Wah, aku jual. Bagus nih. Nomornya masih bisa dihubungin gak? Enggak, Teh. Dia langsung nonaktifin nomornya sama semua sosmednya.
Makanya kamu kalau mau investasi itu harus pilih-pilih legalitasnya gimana, resikonya apa, sistemnya gimana, terus udah terdaftar di OJK apa belum. OJK itu apa teh? OJK atau Otoritas Jasa Keuangan itu suatu lembaga independen sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi pada seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan dan non-keuangan. Oh, jadi kalau kita ikutan investasi yang udah terdaftar OJK, udah pasti aman teh? Oh iya jelas. Udah gitu sekarang OJK juga lagi ngadain program Gencarkan. Apa itu teh? Gencarkan itu Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Ya, padahal investasi kemarin menjanjikan banget keuntungannya. Nah, justru itu tau yang bahaya. Kok bahaya sih teh? Karena kalau investasi itu nggak bisa menjamin keuntungannya. Oh, jadi gitu. Terus aku gimana dong, teh? Itu mah nasib kamu.